Selamat siang, jumpa lagi sama Bengkel Wakadol. Kali ini Bengkel Wakadol akan membuat tutorial sedikit masalah koil ya. Koil nih ada 4 koil nih ya. Yang mana yang harus diganti lilitannya full, yang mana yang ditambah aja lilitannya nih ya. Ya. Nah, ini juga sama nih, semua udah lemah nih. Ini udah lemah. Itu kenapa saya pakai tidak pakai voltmeter, karena kalau voltmeter ya kalau udah batu baterainya agak lemah ya, jadi hasil pengukurannya juga tidak tepat ya. Jadi lebih baik kalau saya itu dilihat dari bentuk aslinya saja ya, kelihatan. Nah, seperti ini nih ya. Ini udah terlalu parah nih ya, udah parah nih. Parah, aduh, lilitannya udah pada apa namanya? Udah pada lepas tuh ya dari emailnya ya, dari kawatnya nih. Ya, udah pada lepas tuh. Ini koil harus diganti lilitan full ya. Itu kalau ini nih ya, ini masih ditambah, masih bisa ditambah, nggak usah diganti semua nih, ditambah aja sampai tersedia di sini nih tempat untuk lilitan. Biasanya ditambah 2 atau 3 tumpuk lilitan aja nih. Kalau ini ya berapa, kalau ini ya masih kurang bagus juga nih, cuman masih bisa dimanfaatkan gitu ya, karena yang shotnya di dalam nih, di seputar ini nih, seputar ini nih shotnya di dalam nih, ini bekas-bekas yang shot nih. Nah, ini bisa dikawinkan nih, dikaribalkan, ini diambil kawatnya nih, yang ini nih diambil. Dimasukkan sini, pokoknya sampai full aja di sini ya. Tuh lainnya dari bentuk kawatnya juga, nomor 1 parah, nomor 2 mah bagus ya, tuh mengkilat seperti emas nih ya. Tuh ya, aduh sayang nih kameranya. Tuh ya, bagus ya. Nah, yang nomor 3 agak mendingan daripada nomor 1 ya, ini masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau ini belum tentu nih, saya belum buka nih ya, belum dibuka nih. Yang jelas aja apa ya, yang kelihatan mata aja ini harus dibuka dulu baru kelihatan apa diganti full lilitannya apa disambung. Nah, di sini ada cairannya nih. Nah, di sini cairannya nih ada nih. Ada cairannya tuh ya. Tuh, cairannya. Kalau nggak ada ya pakai oli SAE10 aja bisa. Ya, untuk cara ngelilitnya udah video terdahulu ya, cuman untuk mengetahui mana aja yang masih bisa dikanibalkan, mana yang harus diganti semua ya. Oke ya, sekian dulu nih tutorial dari Wakadol, semoga bermanfaat. Jika nemu kuil yang masih bisa disambung lilitannya, jangan dulu dibuang ya. Oke, sekian dulu tutorial dari Wakadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.